Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah detik-detik robohnya pagar pembatas tribun dengan lapangan utama di Stadion CIS Jakarta. Stadion roboh pada saat di grand launching oleh Gubernur Anies Baswedan. Ini menjadi kontroversi ini, robohnya pagar di sepanjang 50 meter di CIS ini. Kontroversi, ada yang mengatakan bahwa pagar baru dibangun, roboh pada saat diresmikan, sangat ironis gitu. Dipertanyakan kualitas pembuatan pagarnya itu loh. Satu kelompok mengatakan demikian, yang intinya mengkritik tentang material pembangunan stadion yang berskala internasional tersebut. Nah, sementara itu di sisi yang lain, para pendukungnya Anies sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa para supporter, penonton yang memenuhi gedung CIS pada saat grand launching itu dinilai sebagai kampungan karena berdesak-desakan sampai kemudian merobohkan pagar CIS itu. Jadi walau alam nih, siapa yang benar ya? Orang yang di lapangan barangkali bisa lebih objektif untuk menilai situasi tersebut gitu ya. Oke, saya baca ini ya informasinya. Ini saya baca yang di detik ya. Pagar pembatas penonton CIS roboh. The Jackmania bantu petugas. Pagar besi yang membatasi penonton dengan lapangan utama Jakarta International Stadium atau CIS roboh. Pagar itu terletak di area tribun yang ditempati oleh para pendukung Persija, The Jackmania. Pantauan Detikom di area lapangan utama CIS pada hari Minggu sore, tampak pagar besi berwarna putih sepanjang 50 meter roboh. Insiden itu terjadi kala The Jackmania tengah menyaksikan acara konser di CIS menjelang laga Persija vs Konburi FC. Tampak para The Jackmania dari berbagai wilayah memadati area tribun penonton sayap utara CIS. Mereka membawa atribut penonton dari spanduk hingga bendera. Terlihat pula beberapa The Jackmania membantu petugas mendirikan pagar kembali. Selain itu, tampak sejumlah petugas kesehatan datang membawa tandu dan membawa satu orang penonton yang pingsan. Belum diketahui penyebab penonton itu tak sadarkan diri. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan sambutan di acara Grand Launching CIS. Anies mengatakan hari yang ditunggu-tunggu kini telah datang, dia bersyukur bisa menuntaskan janji yang telah dicanangkan. Oke, itu informasinya tentang robohnya pagar CIS, pagar pembatas tribun dengan lapangan utama di Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan lekas diperbaiki. Dan tentu saja berangkat dari pengalaman tersebut, mudah-mudahan diperbaiki dengan kekuatan yang memadai. Karena ini stadium yang katanya berskala internasional. Jadi harus betul-betul kuat dan tidak memalukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.